My Trip, My Kuliner. Yeah. Halo, selamat sore Indonesia, selamat sore teman-teman loker. Kali ini di loker jalan-jalan, gue lagi ada di area Jatiluhur. Konon area ini tuh dulu, seingat gue ya, membendung 40 desa guys. 40 desa lo bayangin, satu aja banyak, ya kan? Apalagi 40. So, di sini kita bisa ngelihat keindahan Indonesia. Bisa lihat kita dikelilingi oleh bukit-bukit dengan cuaca yang wow, sejuk banget deh, dengan matahari yang bersinar terik dan memanasi tubuh kita. Ini konon katanya bisa menjadi penguat imun tubuh. Oke, so mau ada apa di loker nanti? Kita abis ini kita akan pergi ke satu pulau lagi yang ada restorannya di situ, dan kita akan lihat di sana ada apa aja. Bye. Yap, ini dia resto apungnya di Purwakarta, Jatiluhur, Jawa Barat. Banyak ikannya bro. Yeay. Mana bully dia? Dede mau minum apa? Dede mau apa? Mau pesen apa? Hey, es, lihat sini dong. Lihat sini dong. Macam. Goyang dong. Tidak tidur. Ada tempat minum es. Senyumnya mana anak cantik tuh, Ci? Kalau anak cantik harus senyum dong. Guys, ini yang gue bilang dari tadi nih. Ini dia bendungan Jatiluhur yang udah dibangun, kalau gak salah 50 tahun yang lalu deh. Di belakang tembok ini, itu tuh kayak air terjun Niagara. Dia jadi menghidupkan turbin sehingga bisa mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita. Keren ya guys. Yoi dong. Oke, sampai juga kita. Yep.
nanti untuk teman-teman yang mau tahu kisahnya tentang Bendungan Jatiluhur ini lebih lanjut, bisa baca di deskripsi ya. Takutnya penjelasan gue ngaco. Oke. Okay.